Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel saya, Agung Kotami. Ya guys, di video kali ini saya mau nge-review lagi. Review produk jaket. Emang gak banyak kan saya jual produknya, jaketnya. Jaket ini jaketnya replika sih, replikanya Minamiko Taro. Ya emang saya jualnya temanya tema-tema ya, Kamen Rider Black ya, ya termasuk Kotaro-nya gitu. Nah ini yang saya mau review replikanya, jaket Grand Prix-nya Kotaro Minami, tapi ini yang versi anak. Soalnya kalau yang versi dewasa kayaknya udah nggak aneh ya, tapi tetap sama sih, tetap sama apa namanya, detailnya tetap sama, cuman bedanya ukurannya, ini ukuran anak aja. Udah pernah tahu kan jaket yang di serial NX yang sudah dipakai sama, ya udah melekat banget kayaknya di apa ya, karakternya Kotaro tuh di jaket yang putih itu yang Grand Prix. Tapi ini replika, ini bukan original. Ini produk dari Sukabumi ya. Produk Sukabumi. Tepatnya sih di daerah Rido, di Gombong mungkin ya, di Gombong, Cipinong lah. Jadi yang mau tahu detailnya, terus kan sekarang juga sudah yang pengen tahu, cuma lihat di gambar aja, di foto aja kan nggak tahu. Dan memang ini jaket dua sisi ya, bisa dipakai bagian luar sama bagian dalam. Untuk yang originalnya sih emang Kotaro juga pakai yang itu, jadi bisa dibolak-balik dua sisi. Oke, nanti dicek aja, disimak, semoga bisa menghibur. Ciao. Ya guys, ini dia jaket legendaris. Jaket legendaris yang sering dipakai, yang apa sih namanya, apa ya, ya apa, kalau di filmnya Kamen Rider Black RX sering terlihat kalau pakai jaket ini. Size anak sih, soalnya kecil, kalau bisa pakai juga kayaknya enggak, apa ya namanya, press. Guys, detailnya ya sebenarnya suka banyak yang salah pakai juga sih kalau pakai jaket ini. Dia motif apa sih namanya, model jaketnya tuh kerahnya harus dibuka kayak gini. Di sini ada sleting dua ya, ini juga sletingnya kita pakai yang bagus. Ratingnya dua guys, bisa dipakai gitu. Dan di sini, nah ini ada rib ya, ya emang pakai rib ya buat bagian pergelangan, dan ada logonya juga. Dan ini bukan logo asli, ini ya apa, replika sama logo ini juga, bukan original. Ini kita cuma buat replikanya. Ini logonya. Dan kebetulan bagian dalamnya juga, karena ini bolak balik, tapi coba mau coba saya pakai juga. Walaupun size nya kecil, karena badan saya juga nggak begitu besar, saya coba aja. Jadi guys, kalau dipakai jaketnya kayak gini. Nah ini kebanyakan, nah kurang lebih kayak gini. Jadi saya ngatur size terus saya anak berapa ya, ini kalau di dewasa itu sebenarnya XS mungkin ya. Jadi kalau kita pakai kayak gini
ini kebanyakan yang pakai, yang saya suka lihat kesal pakai, suka dipakainya begini. Kayaknya mungkin gak tahu motifnya apa, model jaketnya. Oh, sebenarnya kan dia harus dibuka kayak gini, model jaketnya kayak jas, semi jas gitu kan. Kayak gini guys, ini untuk bagian yang putih. Nah ini karena dia dua sisi, dia bisa dipakai bagian dalamnya juga, sebab dan motif luarnya juga sama. Dia motif, maksudnya motif bagian hitam ini juga ada logo Garudanya juga. Dan juga ada logo replika Grand Prix-nya juga ada. Ini kalau dipakai bagian hitamnya kayak gini. Nah, ini emang benar-benar bisa multi ya. Jadi kita bisa dipakai jaket, satu jaket dengan dua warna yang berbeda gitu. Mau dibuka, kalau nggak dibuka juga nggak apa-apa. Kalau yang ini sih memang warnanya kan, yang ini mah hitam, dia nggak begitu kelihatan kalau di ini. Jadi kalau bertaruh pernah pakai itu, dia dibuka gini, pernah di episode yang serial episode 3 kalau nggak salah, di Kamen Rider Black ini Kamen X, dia pakai di modelnya dibalik kayak gitu. Kayak gini jaket replika Grand Prix Kota Rominal. Oke, ini sebenarnya ngantung ya guys. Ya makanya ini disebut size anak, mungkin kalau di dewasa nggak ada yang, maksudnya pada kecil semua. Tapi kalau di saya masih pas sih sebenarnya. Pas tuh benar-benar bagus banget karena beratnya emang gak begitu besar ya, kurang lebih kayak gini bagian kalau dipakai. Ya guys, itu tadi reviewnya, semoga bisa memberi apa ya, memberi wawasan bisa menghibur sih intinya. Kita suka ada yang pengen tahu juga jaket yang balik kayak gimana sih, apalagi yang model yang Kotaro suka pakai kan, Kotaro Minami. Dan memang jaket ini legend banget. Ini paling apa ya, paling ikonik di serial. Pokoknya kalau yang pakai jaket ini udah pasti tahu, wah oh, itu jaketnya Kotaro ya. Mungkin untuk yang tahu gitu. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Nanti saya di next saya mau coba review lagi produk-produk yang lain. Semoga bisa bermanfaat untuk di pengetahuan juga. Tetap jaga kesehatan. Salam Henshin. Semangat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.